Musyawarah Kerja Cabang Gaheji Asosiasi Pemerintah Desa Seluruh Indonesia atau APDESI Kabupaten Cianjur dilakukan di salah satu hotel Tulvilla di Cipanah Cianjur, Poere Boberang. Lianting Isrenan Dewan Perwakilan Kecamatan Dina Eta Kagiatan Teh, mangratus-ratus kepala desa ngabandungan pedaran ngenaan hukum ti kejari Cianjur, sangkan dina ngalakonan pancena teu kabawud kana kasus hukum. Tekurang ti 200 kepala desa di Kabupaten Cianjur ti 32 kecamatan aub dina kagiatan musyawarah kerja cabang atau muskercab kalawan jejer merajut kebersamaan dalam organisasi anu dikokolakeun ku Asosiasi Pemerintah Desa Seluruh Indonesia atau APDESI Kabupaten Cianjur di salah sahiji hotel Katut Villa di Cipanas Kabupaten Cianjur Poere Boberang. Eta kagiatan musyawarah kerja cabang teh diluuhan ku Ketua DPD APDESI Provinsi Jawa Barat Enjoy Rizki, Ketua DPRD Tirta Kejaksaan Negeri Kabupaten Cianjur. Ketua Panitia Jenal nembrakeun eta kagiatan muskercab teh dilakonan pikeun anu munggaran dina taun 2018. Lianti pikeun ngareketkeun tali duduluran, eta kagiatan teh bikin ngistrenan Dewan Perwakilan Kecamatan di 32 kecamatan kalawan Mangsa Bakti 2017-2022. Jenal miharap sakumna kepala desa bisa sarindek saigel turta tetap ngajaga tali silaturahmi. Sekaligus juga lanjutkan Ketua DPD Kecamatan dan sekaligus sosialisasi tentang kita hari ini ada 30 kecamatan yang dilantik dan mungkin simbolis untuk naik ke depan. Eta muskercab teh diluuhan ku Kajari Cianjur, Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa atau DPMD Kabupaten Cianjur, turta Ketua DPD APDESI Provinsi Jawa Barat, anu ngalakonan sosialisasi ngeunaan prak-prakan nitenan hukum patali jeung kualitas rancang gawe turta prak-prakan ngagunakeun anggaran. Kalungguhan kepala desa kaitung rentan dinaha ngokolakeun waragad. Kukituna APDESI ngirut kajari pikeun medar ngeunaan hukum turta palakiah dina prak-prakan nyerep waragad anu hade tur bener, sangkan sakumna kepala desa di sakuliah Kabupaten Cianjur henteu kabaut kana kasus hukum. Tentunya ingin membangun di desanya masing-masing. Hal-hal yang memang kaitan yang disebut tadi itu betul sebetulnya. Hanya oknum saja ya yang mengada-ngada tentunya di desa. Bukan keberhasilan desa justru yang disampaikan. Tentunya para kepala desa juga harus memahami itu. Kenapa saya lakukan ini? Kenapa saya mengundang Pak Kajari? Saya ingin kepala desa itu terpilih. Sajeronik itu, Kepala Kejaksaan Negeri Kabupaten Cianjur atau Kejari Kabupaten Cianjur, Yudi Sufriadi nandeskeun, pihakna mere pangaweruh ka sakumna kepala desa ngaliwatan tupoksi kejaksaan anu sabenerna. Kepala desa itu kan ada keuangan desa, jadi nanti kita akan mendampingi daripada kepala desa ini agar jangan sampai nanti ke depan pakai sifat salah hukum karena penyalahgunaan dana yang ada di desa masing-masing. Sejauh ini pengetahuan para kades sendiri tentang hukum di Cianjur seperti apa nih? Berdasarkan yang kita pantau sampai sekarang ini memang masih banyak kekurangannya tentang apa yang mereka lakukan, tentang apa yang tidak boleh lakukan, sehingga mereka pada kebingungan kayak apa sih seharusnya menggunakan dana desa ini, karena belum tentu kepala desa ini mengerti tentang pelaksanaan. Lianti itu, kejaksaan bakal salawasna ngaping sakumna kepala desa sangkan henteu kabaut kana kasus hukum balukar nyalimpangkeun waraga desa. Heri Setiawan, Bandung TV.